perkenalkan, aku Aiko, seorang pelajar tingkat menengah yang ingin membagikan keluh kesahku selama pandemi. Bosen, bete, kesel, dan capek. Seperti itulah aku saat ini, dan mungkin bukan hanya aku kan? Dari hari ke hari, waktu silih berganti. Karena wabah COVID, sekolah mulai diliburkan kan? Yang mengharuskan kita sebagai pelajar belajar di rumah. Kegiatanku ya begitu-begitu sajalah, setiap harinya hanya rebahan, membantu orang tua, main handphone, dan mengerjakan tugas yang gak ada henti-hentinya. Aku ingin bercerita dan inilah kisahku. Duh, tugasnya banyak banget, mana belum selesai semua lagi. Bosen deh gara-gara pandemi ini aja tiap hari tugas dia dan tingginya kangen main bareng tiap pulang sekolah biasanya main bareng gara-gara pandemi kayak gini jadi nggak bisa kemana-mana main nggak bisa nongkrong nggak bisa ke mall juga nggak bisa kan bete di rumah terus harus sebanyak-banyak sabar kangen banget main sama temen-temen. Jadi ingat dulu pernah main motoran bareng. Bisa malah nabrak tekan lele gara-gara terlalu ngebut. Padahal kayaknya belum. Duh, kangen banget deh. Mereka lagi apa ya? Daripada Cynthia marah, nanti meledak. Berabe urusannya, ganti topik aja. Itu sama aja, nyemil banyak. Kok
Nisa kelihatannya bahagia-bahagia aja, Nis.
Benar juga sih apa kata Nisa. Sebenarnya kalau kita mikir lagi dari sudut pandang lain, pandemi itu nggak seburuk apa yang kita kira. Banyak hikmah yang bisa kita ambil dari ini. Contoh kecilnya, kita jadi punya banyak waktu di rumah. Punya waktu kumpul keluarga. Ya, yang sebelumnya kita nggak bisa lakuin sama itu ya karena waktu kita habis di luar. Sekarang yang aku rindukan malah keluar rumah. Nggak apa-apa. Semoga aja pandemi cepat selesai deh. Jadi kita punya banyak waktu antara di rumah dan juga di luar rumah. Buat kamu, yuk stay safe di rumah aja.